Halo, kembali lagi di Arts Channel bersama dengan aku Excel. Kali ini kita bakal unboxing paket dari Hong Kong. Nah, kalau biasanya kalian dengar dapat duit dari mana? Dari Hong Kong. Nah, kita kedatangan paketnya dari Hong Kong. Karena kita buru-buru, mari kita unboxing aja pakai silet ini ya, guys. Yuk, kita unboxing. Nah, jadi ini packagingnya ya guys, udah kelihatan ya gambarnya, ini ada RGB, kelihatan smooth ya di gambar, nggak tahu kalau dinyalain. Di sini juga udah ada keterangannya, juga ada support sinkronisasi RGB dari Razer, Asus, Gigabyte, MSI, ASRock, dan udah Intel SMP3 ready. Nah, jadi ini ya guys, ini kecepatannya 6200, warnanya putih, ada RGB-nya. Langsung aja kita uji, nanti disampaikan oleh reviewer kita, Mas Said atau Mas Aldi. Nah, karena kita udah unboxing dan bahas spesifikasi secara global dari RAM ini, kita mau tahu hasil pengujiannya kayak gimana. Kita panggil Mas Said, yuk. Oke, mungkin penonton di sini mau tahu nih Mas, performa dari RAM ini kayak gimana? Nah, sebelumnya aku bakal ngomongin testbed-nya dulu. Untuk testbed kali ini yang kita pakai bisa kalian lihat di layar. Oke, pengetesan yang pertama Procyon. Kita bakal pakai Procyon Photo Editing. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, skornya seperti berikut. XMP-nya dia ada di 9708 dan defaultnya ada di 9696. Jadi bedanya dikit banget ya. Terus selanjutnya ada di Procyon Video Editing. Dia ada XMP-nya ada di 6572. Terus defaultnya ada di 6559. Ini juga beda tipis ya. Selanjutnya ini yang paling beda nih. Procyon Office. Ya, XMP-nya ada di 10.805 dan defaultnya ada di 10.607, beda 200-an ya, lumayan lah. Selanjutnya ada ke AIDA 64, yang pertama AIDA 64 yang copy bandwidth, untuk XMP-nya 86.620, terus lanjut skor defaultnya 69.094, ini cukup jauh ya perbedaannya. Selanjutnya ada di AIDA 64 khususnya latensi. Jadi latensi untuk XMP-nya ada di 68,1, terus defaultnya ada di 82,5. Ini juga lumayan jauh. Selanjutnya ada di 3D Mark. Yang pertama 3D Mark Time Spy. XMP-nya ada di 23.627, terus defaultnya ada di 21.122. Jadi XMP-nya menang lah 2000-an. Oke, selanjutnya 3D Mark Wildlife. Untuk XMP-nya dia dapat di skor 39.925, terus defaultnya 39.917. Ini bedanya tipis banget. Di selanjutnya di 3D Mark Firestrike, untuk fisik skornya XMP-nya dapat skor 57.672 dan defaultnya dia dapat di 56.771. Jadi ini bedanya sekitar 1000-an. Selanjutnya kita pakai Handbrake. Handbrake ini encodingnya untuk XMP dia dapat di 94,23 fps. Selanjutnya untuk yang defaultnya dia dapat 93,40 fps. Jadi beda sekitar 1 fps lah. Oke, selanjutnya kita ke pengetesan gaming. Untuk pengetesan game kali ini kita akan menggunakan preset low. Di game pertama ada Shadow of the Tomb Raider.
Selanjutnya ada Cyberpunk 2077. Dan yang terakhir ada F1 2021. Oke, kalian udah lihat kan hasil pengujian dari Mas Said. Sekarang aku mau tahu nih, menurut Mas Said kesimpulan dari RAM ini kayak gimana? Seperti yang sudah kita lihat, untuk Procyon Photo dan Video Editing, hasilnya nggak begitu signifikan ya peningkatannya. Nah, untuk tes sintetis, kalian bisa melihat peningkatan yang signifikan, namun mungkin kalian tidak tahu contohnya seperti apa ya. Maka dari itu, bisa kalian lihat hasil pengetesan Procyon Office dan Gaming, karena ini adalah pengetesan real world yang kalian sebagai user sering gunakan, terutama pada pengujian gaming. Seperti yang kalian lihat, hasil yang kita dapatkan dalam kondisi XMP mengalami peningkatan performa sekitar 10%-an. Nah, makanya pastiin kalian nyalain XMP di memori ini. Dengan harga di 4.500.000-an, memori 32GB dari Clef ini sudah menawarkan performa yang sangat bersaing dibandingkan kompetitor lainnya di harganya. Menurut kamu gimana, Sel? Kalau dari aku sendiri, tampilannya udah oke ya, keren gitu, warnanya putih, terus RGB-nya kalau dinyalain itu juga smooth. Buat kalian yang mau rakit PC konsep putih, bisa banget ini jadi wishlist kalian juga. Oke, sekian video kali ini review RAM dari Clef ini. Aku Said. Aku Excel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang paling penting juga kita punya sosial media lain selain YouTube ini. Ada di Instagram, Twitter, dan Facebook, TikTok. Gimana, nah, Mas? Ada di RX ID Media. Dadah! Dadah.